Halo guys, welcome back to Ram King Channel. Selamat pagi untuk kita semua, semoga sehat-sehat walafiat. Kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya untuk membeli atau mentransfer pulsa dari ATM kita sendiri. Sekarang posisi Anda berada di depan layar mesin ATM dan silakan Anda berdiri dan masukkan ATM BRI Anda ke dalam mesin ATM. Yuk, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Barangkali teman-teman Anda membutuhkan informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah. Dan let's go. Sekarang masukkan ATM BRI Anda di mesin ATM. Kemudian pilih bahasa Indonesia dan masukkan PIN ATM Anda sebanyak 6 digit. Dan menu penarikan cepat, pilih menu lainnya, pilih pembayaran atau pembelian, dan pilih telepon atau HP, dan silakan pilih jenis pembayaran atau pembelian prabayar, dan pilih Telkomsel ataupun jenis lainnya. Sekarang silakan masukkan nomor pelanggan atau nomor handphone Anda sebanyak 12 digit. Kemudian tekan jika benar dan harap untuk menunggu. Pilih nominalnya 20.000 dan sekarang proses transaksi, pilih ya. Pilih dari rekening tabungan. Dan sudah berhasil guys, ini ada struknya sudah keluar. Ya, transaksi telah berhasil. Terima kasih menggunakan ATM BRI. Itu saja informasi dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.